Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Nah, ini ada kasus kekerasan anak di Tanjung Jabung Barat terus terjadi setiap tahunnya. Dan menurut data dari UPTD PPA Tanjung Jabung Barat, ada 7 kasus kekerasan anak yang mayoritas itu kekerasan seksual. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Pengawasan para orang tua terhadap anak nampaknya harus diperketat, baik dari segi pergaulan maupun media sosial, sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Karena setiap tahunnya kekerasan terhadap anak selalu terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. PLT Kepala UPTD PPA Tanjung Jabung Barat Hardianti mengatakan, di era teknologi canggih seperti saat ini, tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Di mana UPTD PPA Tanjung Jabung Barat saat ini menangani atau mendampingi kasus kekerasan anak yang mayoritas merupakan kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi terhadap anak perempuan. Dikatakannya juga pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus dilakukan secara khusus dan butuh proses, sebab korban kerap trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu diakui Yanti, faktor media sosial dan handphone menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual. Sebab 7 kasus yang terjadi di tahun ini merupakan tren kasus meningkat. Sebab baru beberapa bulan di tahun 2023 ini sudah ada 7 kasus terjadi. Tahun 2023 yang masih ada 7 kasus. Kasusnya kasus seksual. Anak-anak ya? Itu laki-laki apa perempuan ya? Perempuan. Perempuan ya? Dengan demikian, Yanti berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah, sebab mayoritas kekerasan terhadap anak kerap terjadi dari pihak luar atau teman bermain seusia mereka. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.